pagi teman-teman semuanya. Good morning. Duh, di luar dingin. Ada matahari sih, tapi wow, dinginnya. Kemarin 12-13 derajat, hari ini agak naik sedikit 14 derajat. Ya lumayan agak anget, tapi ya agak dingin kayak gitu. Di luar dingin, pengennya mulutnya goyang saja. Kebetulan hari ini ada requestan dari temennya Mas Bos, teman-teman. Suruh bikinin bakwan. Dingin-dingin pagi-pagi. Sekarang di Taiwan jam 10 pagi. Kelihatan tuh 10 lewat 10 menit. Saya mau bikin bakwan, tapi dicampurin pakai udang. Ini tadi udah di, yang beli bukan saya, yang beli juga mereka-mereka. Udah dibelikan bahannya, saya tinggal goreng kayak gitu. Tuh bakwan-bakwan. Ini udah tak iris-iris, ada sayur kol, wortel, campurin ya. Tuh. Daun bawang, daun sedri masukin. Ini tuh sayur-sayur semua. Yes, masukin jadi satu. Terus tepung terigu. Ini semua pada beliin mereka, teman-teman. Saya tinggal saya tinggal bikinnya saja. Kasih air. Dah, sudah nih teman-teman nih. Wah, cantik ya. Bumbunya apa ae? Ini bumbunya gampang saya mah. Kalau yang suka dikasih merica, boleh dikasih merica sedikit saja. Saya bumbunya instan semuanya. Ini garlic. Bawang putih bubuk alias garlic ya. Oh. Kasih garam. Diaduk-aduk. Dikasih garam. Ini ada. Kaya. 我的那个里面要放三个. 好. 都是虾. 好. Yes. Tuh, suruh ngasih apa? Udang 3 coba. Kasih kaldu bubuk sedikit saja ya. Mari digoreng. Oh ya teman-teman, sebelum saya menggoreng, saya mau review dulu. Kemarin saya tuh dapat kiriman dari toko Indonesia yang ada di Taiwan. Kirimannya apa ya? Lihat dulu review saya kemarin. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya. Di video kali ini kebetulan saya mau bongkar ini. Mau bongkar paketan. Kebetulan hari ini saya dapat kiriman barang dari toko Indonesia yang ada di Taiwan. Mereka tidak ngasih tahu isinya apa saja, cuma ngasih tahu katanya saya dikirimin barang. Jadi terima kasih ya atas kirimannya. Sudah saya terima kemarin sore pas mau pulang kerja, kan saya alamatkan di kantornya Mas Bos, jadi setiap hari ada orang. Ya emang di rumah tuh ada orang, ada satpam apartemen, cuman kan lebih baik di sini, jadi langsung saya bisa review gitu ya. Ini saya dapat kiriman dari toko Amanah yang ada di Taiwan. Ini kedua kalinya toko Amanah mengirimi saya barang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bareng-bareng ya, isinya apa. Soalnya kemarin juga mereka nggak ngasih tahu tuh isinya apa di dalamnya. Jadi ya, kita buka saja bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini apa ini? Ini nggak tahu ya apa ini. Apa? Saya juga bingung isinya apa. Dua lapis. Oh. Oh, ini ada. Nih.
Ini itu FB Toko Amanah Taiwan, 2 Toko Indonesia Taiwan, dan WhatsApp nomor 0971648364. Nih, buat teman-teman semuanya yang mau beli online juga bisa langsung, ini ada WhatsApp-nya kayak gitu ya. Nanti saya cantumin di layar video saya. Sekarang kita buka lagi, ini apa isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, isinya apa? Al-Khosbah. Oh, alhamdulillah saya dapat Al-Quran lagi. Tuh, bentar. Tuh, ada ininya, ucapannya. Cetititilah, terima kasih sudah membeli toko di Toko Amanah Taiwan. Tuh, ini salam hangat Toko Amanah Taiwan, Toko Indonesia Taiwan. Nih, ada ucapannya juga, terima kasih. Barangnya sudah saya terima. Lanjut ya, bismillah ya. Dapat Scarpo. Apa ini? Saya enggak tahu ini apa loh ya. Nih, dapat ini. S3 Indonesia. Terus dapat semah madu mah. Oh, buat madu mah. Terus apa ini? Roses Sreklit Glow Serum. Dapat serum juga. Terus Gisela Ginseng Hair Tonic. Oh, ini buat rambut. Ginseng Hair Sampo. Dapat ada samponya juga. Terus apa ini? Oh, ada siwak. Saya dulu juga dapat siwak. Terus ada, wah, saya dapat ini. Alhamdulillah. Tahu ini apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ini lagi Queen V. Oh. Ada lagi ini satu. Dan yang terakhir ini Al-Qur'an Al-Khosbah. Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim super mudah. Al Madrasah Duo Latin. Al-Khosbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat Al-Qur'an lagi. Bismillah, terima kasih ya Toko Amanah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Dan buat teman-teman yang menginginkan barang-barang ini semuanya, ada madu, ada Gisela Tonic, ada samponya juga, ada roses, ini apa ya? Saya belum paham juga ini. Oh, serum. Terus ada ini Queen V. Ada siwak juga, terus ada Indonesia. S3 Indonesia ini apa sih? Oh, buat diminum. Nah, ini. Dan ada Al-Qur'an juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kirimannya Toko Amanah yang ada di Taiwan ataupun Toko Indonesia Taiwan. Barangnya sudah saya terima dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi saya. Oh, ada yang lupa. Maaf ya. Ada tas bag juga. Dan ini ada satu lagi tuh Ariarta. Apa? Mari kita buka ya. Ah, alhamdulillah teman-teman, hari ini dapat kiriman banyak banget ya. Ada gamisnya juga, item satu. Ini ada maskernya. Besok saya coba ya, soalnya saya kerudungnya pakai kuning, jadi enggak ini, enggak matching. Nanti besok saya pakai hijab aja yang hitam ya. Oke, lanjut teman-teman, saya sekarang mau mencoba ini gamisnya ya. Kayak apa nanti kalau saya pakai? Saya udah pakai hijabnya yang agak biru-biru saja, jangan hitam ya. Nanti hitam-hitam semuanya enggak kelihatan.
Ayo sekarang kita coba mencobanya. Satu, dua. Nah, saya sudah berubah sekarang ya. Sudah pakai gamisnya. Lumayan gamisnya adem kalau dipakai musim panas ya. Kalau dipakai musim dingin tambah dingin ini, soalnya bahannya kayak gini. Ini tuh kalau buat musim panas enak, tapi kalau buat musim dingin tambah dingin. Ada ininya, ada rumbe-rumbenya. Tuh, ada karetnya juga. Lumayan longgar ini. Di saya juga pas panjangnya. Maaf, saya pakai sepatunya bukan sepatu pantofel, saya pakai pakai sepatu ketat ya. Yang penting ini pokoknya bagus bahannya. Datang mau ke kondangan juga bisa. Gak apa-apa tasnya putih, soalnya di sini juga ada warna putih, jadi matching saja. Pakai tas hitam, tas coklat, tas krem ataupun putih bisa. Ayo, siapa yang ikut kondangan sini? Nemenin saya. Sudah, mungkin kayak gini saja reviewnya ya. Udah saya pakai, gamisnya bagus kok. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut. Saya mau bikin bakwan. Nah, kira-kira kayak gitu reviewnya ya teman-teman. Sekarang lanjut, kita mau goreng bakwan. Waktunya goreng guys. Mau dikasih udang satu. Ya, udangnya aduh berdos. Dua saja ya, jika kebanyakan nanti. Udangnya dikasih dua, gak udangnya berdos. Cantik sekali teman-teman, cantik tuh. Saya angkat ya. Mantul. Yang punya udang lepas. Wah.
kita icip-icip dulu guys, makan dulu. Enak ora? Kok sama enggak? Enak. 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 Enak.前面的两个，后面一个。我要吃两个。但是一样多着，啊，别人都是不可以，就只得到这个。